sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Anjur, saya mau bertanya, saya tuan jam mana Buya? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang meminjamkan berjanji akan memberi tiap bulannya 300.000. 300.000. Baik. Saksi yang salah. Jadi kalau utangnya tetap 10 juta, kemudian setiap bulan dikasih 300, maka riba. Setiap bulan saya kasih Anda 300, maka ini adalah 300 yang riba dan haram menghantarkan ke neraka. Tapi kalau 300 ribunya itu adalah cicilan utang, ya sah-sah saja. Untung saya nyungsep orang itu biasanya tuh, dan kenyataannya betul usaha itu nyungsep, tidak tahu di mana sekarang itu. Hah? Tidak boleh seperti itu. Anda mendahului Allah, seolah-olah Anda lebih hebat dari Allah. Yang benar adalah kalau memang nanti kerjasama adalah saya yang, Anda yang punya uang, saya yang mengerjakannya, maka namanya bagi hasilnya. Yang dibagi hasilnya. Boleh Anda 30% dari hasil, boleh Anda menitip sesuai dengan kesepakatan tentunya. Ayo invest ke kami. Berapa? 10 juta, 10 juta, 10 juta. Oke lah, Anda 10 juta dengan saya. Anggap saja 10 juta, enggak usah gede-gede. 10 juta saya membuat warung deh. Terus gimana bagi hasilnya? Bagi hasilnya adalah dari keuntungan. Berapa persen dari keuntungan? Untuk Anda 40, untuk saya 60. Boleh. Untuk Anda 30%, bukan angka uangnya, bukan. Jadi persenan dari keuntungannya. Nah, jadi kalau ada untung besar, Anda dapat besar, saya dapat besar. Kalau bangkrut, nyungsep, Anda rugi modal, saya rugi tenaga. Sama-sama dong. Tapi tadi yang sombong tadi, setiap bulan pasti saya kasih 1 juta. Waduh, seolah-olah dia kayak Tuhan saja bisa ngatur, pasti untung. Giliran bangkrut mau kemana dia? Ah. Jadi tidak dibenarkan kalau Anda kerjasama titip uang ke seseorang langsung diberi angkanya. Tapi tidak begitu, akan tapi berapa persen dari untungnya. Boleh 10% dari keuntungan atau 20% dari keuntungan, itu transaksi yang benar. Jadi ada 3 model ya. Yang pertama adalah salah, yang salah yaitu riba. Yang kedua benar sebagai cicilan utang. Yang ketiga adalah kerjasama yang salah. Dan itu mendahului Allah dan kurang ajar itu. Baik, tidak dibenarkan yang demikian itu. Yang ketiga, wallahu a'lam bishawab.